Jadi hari ini kami turut bersama-sama dengan pengelola kawasan industri GIC Bekasi melaksanakan kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Di sekitar 25.000 pohon sudah kita tanam bersama. Mudah-mudahan hari ini ditambah kami berkontribusi ada 1.000 pohon. Mungkin ini akan menambah makin hijau. Kita sengaja ingin menghijaukan kawasan pesisir ini karena mangrove di sini kita lihat sudah mulai banyak yang berubah fungsi kawasannya ya. Jadi kita coba ikut andil untuk menanam buat rumah-rumah. Tujuan dari kegiatan planting festival ini yaitu untuk menjaga ketersediaan air dan juga memperkaya keanekaragaman hayati yang ada di Bukit Kedoya. Kami mengundang dari beberapa dinas, perusahaan dan juga komunitas. Tujuan kami mengundang mereka yaitu untuk meningkatkan kesadaran sebagai generasi muda akan pentingnya menanam pohon untuk kebutuhan kita berikutnya, seperti itu. Semoga kegiatan kita kali ini bisa berlanjut dan berkontinu untuk bulan-bulan seterusnya. Maju terus Trisortris. Kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga ini nggak cuma di sini, nanti biar bisa kelanjutan dimanapun berada, walaupun nanti nanamnya alih di kabupaten mana, nanti bisa dinikmati oleh teman-teman, khususnya se-Jawa ini, se-Jawa atau Jawa Tengah khususnya. Dari Trifortis dengan Desa Wisata, semoga terus bisa bekerja sama, utamanya dengan Jakarum, kita akan selalu bisa menjalin komunikasi, dimana nanti akan menghasilkan satu hasil yang memuaskan masyarakat karena bukan sekedar harapan. Semoga tanaman yang kita tanam di sini juga bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita semua, juga untuk masa depan kita karena kita dapat melestarikan alam dengan menanam pohon di sini. Ya, 5. Tos dulu dong. Seru, seru banget ya karena banyak dari komunitas, jadi teman-teman yang lain juga banyak, jadi kita kenal orang baru, kenal cara nanam yang benar dan juga banyak hal-hal yang kita jadi kita lebih banyak tahu tentang mangrove. Kita lagi krisis global warming. Jadi kita harus penanaman terus. Terus sekarang tetap aja udah mau kelam di Bali ya. Nanti dari The Sportis bisa tambah maju lagi. Jadi harapan kita akan ada sering sekali kegiatan yang semacamnya sehingga bisa melibatkan perusahaan yang lebih banyak dan masyarakat sekitar. Kami sudah bekerja sama dengan Trifortis selama 2 tahun ini dalam penanaman pohon. Dan semoga Trifortis semakin berkembang di Indonesia dan semakin menghijaukan bumi Indonesia. Selamat ulang tahun kepada Trifortis yang ke-16. Selamat ulang tahun, semoga makin sukses di masa depan dan menjadi mitra yang baik buat kami. Tetap semangat, tetap jaya untuk penghijauan di Indonesia.